What's up guys, balik lagi sama gue, Wolf Gaming Mobile. Kali ini gue mau ngajak kalian buat main game Free Fire Battle Royale. Jadi game ini itu, kalian tahu game PUBG atau PlayerUnknown Battleground, pasti kalian bakal tahu ini gamenya bakal kayak apa kalau nanti kalian mainin. Jadi game ini tuh guys, mirip banget sama PlayerUnknown Battleground, tapi seperti versi Android-nya, ada juga kayak last survival apa gitu guys. Ada banyak sekarang game-game yang mirip PUBG di Android guys, dan kita langsung aja login. Jadi ntar di awal di sisi ini tuh kan bakal disuruh login Facebook, atau kalian kalau males kalian bisa langsung langsung login gitu guys tanpa account. Tapi gue lebih milih buat login Facebook agar gue bisa pindah-pindah HP, bisa main pakai akun yang sama. Oke, kita mulai. Nah, inilah tampilan home-nya guys. Gue level 2 dan orang gue polos banget guys. Ini ada loadout-nya, misalnya ntar lu bisa pilih misalnya create armor, dapetin satu armor random sewaktu anda mulai permainan, dan lain-lain guys. Dan ini wardrobe-nya, mulai dari pakaian gua dan lain-lain. Oh, gua punya sepatu kuning, tapi sisa 2 hari lagi guys. Oke, gak apa-apa, lumayan. Dan ada lobby guys, ada buat mulai main solo dan tim. Gua rasa buat main sama temen guys, tapi gak tahu deh. Coba gue undang teman gue. Apakah dia nge-accept? Kita tunggu aja guys. Ntar kita bisa open mic juga di sini nih. Oke, teman gue belum nge-accept juga guys. Oke, sekali lagi. Error. Oke, kalau nggak bisa kita back aja guys. Kita main baik. Kita main sendiri guys. Oke, mulai loading. Kita tunggu. Oke. Okay. Aduh, suara kenceng banget guys. Nah, di sini ada kayak lobby roomnya guys. Jadi kita nunggu-nunggu player-player ngumpul. Itu masih ada 22 player di atas kanan ada tulisannya guys. Ini kayak lobby nunggunya sebelum kita masuk ke dalam game guys. Secara keseluruhan menurut gue game ini untuk game Android udah bagus. Mulai dari grafik. Grafik ada dua pilihan, ada low dan ada high. Gue mencoba di grafik yang high, dan dari controller juga gak terlalu susah guys kalau kita lihat kan. Oke, kita akan masuk ke dalam game guys. Gue udah sempet mainkan game ini beberapa kali memang. Dan udah pernah mencoba main sama temen gue, tapi gue baru mencoba bermain untuk bersama satu orang teman guys. Gue gak tahu bisa gak sampai 4 player. Pastikan turun di mana. Tapi gue rasa lebih baik kalau kita turun di tempat yang jauh. Karena kalau turun di tempat-tempat dekat ini biasanya kita bakal ketemu sama player lain justru guys, yang banyak yang turun guys. Jadi kita mendingan ke tempat yang lebih sepi karena di situ kita bisa looting lebih bagus guys. Kalau di sini kan kita kayak harus cepet-cepetan, dan kalau kita belum dapat apa-apa sedangkan mereka udah dapat kan bahaya juga guys. Dan di game ini pun kita bisa naik mobil, nggak kayak game-game yang mirip PUBG di Android. Rata-rata emang kita nggak bisa pakai kendaraan, tapi ya gue harap di update selanjutnya game ini ya bisa pakai motor dan lain-lain lah guys. Semoga mapnya juga diperbarui dan lebih dibanyakin rumahnya guys dibandingkan airportnya guys. Oke, mulai mendekati tujuan. Gua rasa kita lompat aja. Oke aja kali ya, kita lihat dulu ada nggak yang ngikutin kita. Oke, mencar semua di daerah ini. Kita ini kayaknya nggak ada guys, dan kita ada mobil di situ. Oke, kita turun. Oke, agak nge-lag ya. Oke, UMP, SMG ammo. Lumayan. Foregrip ini bisa nggak dipakai di SMG gua? Oh, nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Jadi apa sebaiknya gua drop kali ya, guys? Sebenarnya lebih kerasa main guys. Oke, ada suara mobil. Kayaknya ada musuh dekat sini. Kita harus hati-hati. Dan sebenarnya kita nggak boleh terlalu jauh guys, karena ini ada zona amannya gitu guys. Oke, itu musuh kita guys. Oke.
Aduh. Oke, kita dapat 1 kill, guys. Delapan belas player tersisa, kita harus menang, guys. Aduh, ada mobil lagi, kita harus hati-hati nih. Kalau ada mobil. Oh, itu tuh, guys, di atas kalau kalian lihat. Aduh, salah ambil gua. Oke, gua mau ngelepas ini dulu. Apa ya? Oh, forgrip tadi bisa dipakai, guys, ternyata. Oke, medical kit kita punya. Oke, zona aman akan menyusut, guys. Kita harus buru-buru pergi, guys, kayaknya. Oke. Coba kita beralih ke sini, guys. Lebih baik lari menurut gue, guys, karena justru kalau jalan kayak gampang ketahuan gitu loh. Duh, gue takut banget nih di sekitar ada musuh. Tapi gue rasa emang kayak deket-deket gue ini ada musuh, guys. Kita harus berhati-hati juga. Mungkin kita ke rumah itu dulu kali ya. Aduh, tapi itu di atas itu, guys, itu tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan ada musuh di situ. Tiga belas orang tersisa, kita harus tetap main aman. Oke, apa kalian lihat di situ ada musuh? Dia tahu kita di sini, guys. Oke, kita dapat 1 kill. Oke, kita dapat kill lagi, guys. Oke, guys, kita butuh medis. Aduh, kita mati, guys. Sayang banget. Ranking 8. Gila, ketabrak. Aduh, sayang banget, guys. Oke, untuk percobaan pertama, not bad, guys. Jadi, sebenarnya itu aja dulu yang mau gue kasih tau dari game ini. Sekilas pintas game ini. Kalian bisa download game itu di Play Store. Nama gamenya Free Fire, tapi gue nggak tahu untuk di App Store gimana ada atau enggak.
Oke, kalian langsung cek aja guys dengan judul Free Fire Battleground. Oke guys, itu aja dulu dari gue dalam video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan komen di bawah game apa yang kalian ingin gue mainin. Tapi untung mungkin untuk sebulan dua bulan ke depan gue bakal upload game komputer guys. Entah CSGO, Paladins, Dirty Bomb, atau yang lainnya. Oke guys, makasih udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe lagi. Dan keep watching this video. Gua Wolf Gaming, salam gaming.